Kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 atas terdakwa Rahmat Eka Putra dan Zainul Arfan menerima putusan banding pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 lalu dengan hasil putusan menambah hukuman para terdakwa. Dalam kasus suap ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 atas terdakwa Rahmat Eka Putra dan Zainul Arfan, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan upaya hukum banding pada 14 Maret 2022 lalu. Dan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, amar putusan banding telah diterima. Dengan isi putusan menyatakan terdakwa Rahmat Eka Putra dan Zainul Arfan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan. Kemudian menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah Rp200 juta. Apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sejumlah Rp50 juta, subsidiar 2 bulan kurungan penjara. Serta para terdakwa dikenakan pidana tambahan, pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok. Sebelumnya dalam vonis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Rahmat Eka Putra dan Zainul Arfan divonis pidana penjara 3 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsidiar 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp50 juta subsidiar 1 bulan kurungan penjara. Iqbal, JEK TV, melaporkan.